Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Sukirno dari Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, apa hukumnya jual beli dengan cara kredit? Di mana penjual itu membedakan harga antara pembeli yang kas dengan pembeli yang secara kredit? Menjadi dua jari kredit. Kredit boleh saja. Kredit itu boleh. Cuman dilihat yang dikreditin apa? Jual beli kredit itu artinya jual beli yang sebagian cash, yang sebagian diutang. Jadi sebagian cash, sebagian utang. Jadi jual beli kredit ini boleh-boleh saja. Yang pertama adalah catatannya yang dikreditkan adalah bukan emas dan perak. Bukan kredit uang. Bukan kredit uang. Emas dan perak. Dan uang. Enggak boleh. Kalau kredit emas haram masuk bab riba, kredit perak masuk bab haram masuk bab riba. Tapi kalau kredit selain itu boleh, kredit mobil, kredit rumah, kredit apa saja, kredit rumah boleh. Cuman yang harus perhatikan setelah itu nggak cukup cara kreditmu bagaimana. Jangan kredit kreditan. Kredit itu begini, saya punya mobil. Saya jual kepada Anda, kalau Anda bayar kontan, cukup 100 juta. Tapi kalau bayar 5 tahun, ya beda dong 120. Jangan salah memahami fikih, ini bukan menjual dengan dua harga. Tapi saya menawarkan dua harga, yang satu kredit, yang satu kontan. Kredit 120 juta, dibayar selama 5 tahun, kalau kontan dibayar 100 juta. Maka Anda tinggal pilih yang mana. Oh, saya pilih yang kedua, kredit. Oke, sepakat. Berarti akadnya, transaksinya tetap satu harga, bukan dua harga. Nah, kemudian ini kreditnya benar karena mobil-mobil saya. Tapi yang kredit-kreditan itu, saya enggak punya mobil. Tak taunya saya jualan mobil. Akhirnya saya tawarkan kredit. Tak taunya betul, yang pengen mengkredit banyak. Ini niatnya benar karena kredit katanya boleh. Ustadz juga ikut di sini. Akhirnya datang ke saya showroom Al-Bahjah. Akhirnya apa? Boleh. Cuman saya tidak punya 300 mobil. Gimana saya ngerannya? 10 mobil saja saya susah melayani.